Marwah yang menjadi pertaruhan skuad berjersey biru pada malam ini di Stadium Hang Jebat. Kena gunakan semangat lima bersaudara itu dengan bermain di sini untuk mendapatkan satu kejayaan yang boleh kita banggakan pada awal tahun ini, pada awal musim ini. Empat sepakan penjuru yang sudah diperolehi ketika ini. Amri, satu turning yang baik, masuk dalam kawasan penalti, satu cutback. Sayang, tak ada rakan yang dapat membaca idea yang baik dilakukan sebentar tadi. Yong, berhati-hati. Ini adalah satu tampanan yang cukup kemas dilakukan oleh pertahanan Macau tadi. Turning yang baik juga dari Amri. Ya, itu satu cutback yang begitu baik, tetapi kita lihat Fadli Islah terlalu cepat berada di hadapan kita. Kita sedang menguasai 67% permainan pada minit ke-24 setakat ini. Larian bijak dari Mak Yo. Dia nak cari posisi yang sedap juga. Peluang Azim Nasrul Haq. Bola yang kedua tadi dah ada potensi untuk tembak ke pintu gol. Sebenarnya Mak Yo mengambil sedikit masa untuk penyesuaian. Sebenarnya sentuhan pertama tadi itu yang pertama boleh, ya, membolehkan. Tapi beliau memilih mengambil option kedua, option yang meletakkan diri beliau dalam keadaan tertekan itu tadi. Sentuhan dapat dilakukan di situ oleh Nazmi untuk Mak Yo. Tak cukup power pula rembatan tersebut. Ya, walaupun beliau menempati sasaran, tetapi umpanan yang baik dilakukan oleh Nazmi. Tapi larian yang kemas, percubaan itu tidak begitu bertenaga. Bola untuk Malaysia, walaupun diasak oleh dua pemain di sebelah. Peluang Nazrin Nawi menendang angin pula. Ini peluang kedua yang diperoleh oleh Nazrin Nawi hasil daripada umpanan itu tadi. Saya percaya beliau harus sedar apa yang berlaku dalam percubaan pertama. Tengok serangan ini terlebih dahulu. Satu antara jauh untuk Azrif Nasrul Haq. Matthew Davis di sebelah kanannya. Tarik semula ke belakang. Davis, Badrul, tak dikawal. Nazmi Faiz, pendek hantarannya. Amri, berjaya juga mendapatkan semula bola. Membuat chip terlalu tinggi ke arah pintu gol Macau. Saya tak gemar dengan corak permainan seperti ini. Seperti itu, sungguh. Ya. Yeah. Walaupun beliau melakukan itu, tapi cuba juga mendapat merebut balik bola, tetapi itulah penyudahan yang tidak begitu menepati sasaran. Sekali lagi, kita gol yang dicari-cari belum kita temu lagi. Tapi saya percaya dalam aspek yang kita lihat di sebelah kanan tadi adalah wajarnya. Bagi pendapat saya, cutback boleh lebih. Fadli tandukan menjunam sebentar tadi, peluang di situ macam pinball. Amri, tampanan yang baik, kontrol dari Amri, mencari kaki kiri. Nazrin terkena tiang sahaja. Itu yang terbaik selepas 37 minit. What a chance. Itu peluang yang cukup-cukup cemerlang. Follow up dilakukan oleh Mat Yo, tapi belum lagi berhasil untuk menewaskan Homan Fai. Ya, hasil daripada pergulatan berlaku di situ. Clearance yang cutback, dan kita tengok Amri mempunyai visi yang baik, membuat umpanan di antara dua pemain benteng pertahanan, tetapi percubaan tiang palang menjadi penghalang. Tetapi walaupun kita ada dua pemain biru berada di situ, jarang-jarang Macau mendapat sepakan dan percuma. Satu tandukan yang dapat dilakukan oleh Leong Kahang. Sekali menjadi pemain yang paling sibuk sekali di barisan hadapan untuk Macau. Ya, kehadiran Wan Zek itulah harus beliau lakukan untuk melebarkan, mengembangkan serangan. Sentiasa berada di posisi yang boleh membolehkan beliau memperoleh peluang. Amri mencari ruang. Hampir sedikit saja melewati pintu gol dari kapten malam ini. Ya, kita lihat walaupun turning yang baik dilakukan oleh Amri, satu larian solo tetapi sedikit tersasar. Tetapi ralian yang sebegitu boleh dikatakan baik kerana beliau melepasi dua pemain penting pertahanan. Tetapi apatah lagi tidak menepati sasaran. Putusan harus kita... Sejap. Amri, peluang yang baik untuk Amri sekarang ini. Dari luar kawasan penalti, serong pula di sebelah kanan. Tapi larian yang cukup positif dilakukan oleh Hafiz Kamal. Kita lihat dari saya daripada gerakan tengah ini.
Ya, itulah saya katakan larian yang positif dilakukan oleh Hafiz Kamal, membolehkan Amri Ayah berada di posisi yang baik, walaupun percubaan tidak menepati sasaran. Madio yang akan mengambil sepakan ini, ataupun Wanzek pendek, dan Amri Ayah satu lob yang baik, tandukan Syahrom Kalam. Sayang, free header untuk beliau mencipta nama, dapat satu gol, gol yang pertama peringkat antarabangsa dan juga kemungkinan besar gol kemenangan. Ya, kita lihat satu umpanan yang cantik dilakukan oleh Amri, walaupun Syahrul Kalam meletakkan diri beliau dalam posisi yang baik dan juga bantuan dari segi serangan, tetapi apatah dayanya sedikit saja melepas ke sasaran, walaupun seperti mana Haji kata, satu free header tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Inilah beberapa kali peluang-peluang yang kita perolehi disia-siakan. Dua ataupun tiga step dari Hafiz Kamal, ditumbuk di situ oleh penjaga gol, masih dalam keadaan yang kelam kabut. Brandon Gunn pendek, Azrif Nasur Haq, peluang di situ terlepas pula, miss cue. Dengan satu peluang keemasan seperti itu tidak harus dilepaskan. Ya, hasil daripada pergelutan itu masih lagi bola dalam permainan. Kita lihat Brandon Gunn membuat cutback, tapi umpanan itulah boleh dikatakan satu peluang yang baik di antara Amri di situ, dan juga komunikasi yang boleh dikatakan tidak begitu jelas. Saya ada dua pemain berada di situ merebut untuk menyudahkan atau menambah peluang itu. Satu lambungan yang baik disiap di belakang sana, berjaya pula diselamatkan di situ oleh penjaga gol Homan Faid. Ya, satu tandukan yang baik dilakukan, walaupun umpanan ini begitu padat dilakukan oleh Hafiz Kamal, tetapi itulah saya katakan tadi, di antara Amri Yaya dan Homan Fai, tetapi Homan Fai lebih bertindak cemerlang dalam aspek itu untuk menidakkan tandukan itu. Taran kaki kiri Amri, dadaan yang baik, Wanzek, rembatan rendah, Serok di sebelah kanan. Ya, kali ini semua peluang dah dilakukan. Ya, kali ini peluang Wanzek pula dalam posisi yang sama seperti mana Amri berada, dan itulah peluang sekali lagi kita tidak dapat memanfaatkan. Walaupun beliau berada di posisi yang baik untuk membuat percubaan, dan percubaan itu tidak menepati sasaran. Hafiz berdepan dengan empat pemain yang membuat benteng, ditambah di situ oleh Joseph Kalangti. Posisi yang baik untuk Hafiz Kamal, terkena palang pula, follow up perlu dilakukan. Amri biasa di situ, sayang. Ya, satu free kick yang begitu baik oleh Hafiz ada Kamal. Ada terpisah sikit daripada sedikit. Ya, daripada Homan Fai. Homan Fai sekali lagi. Ya, dia sedikit sentuh. Ya. Inilah katakan Homan Fai sekali lagi menyelamatkan gawang gol Makau, dan sikit dia sikit mungkin Vernon Wong, pemain JC nombor 4 dibawa masuk, perlu ke, sebab saya rasa game akan ditamatkan oleh Nafis Wahab. Dia menggantikan Pang Chi Hang. Vernon Wong, pemain Club Monte Carlo, Caps yang ke-17. Homan Fai dengan tendangan gol, dan kita lihat reaksi daripada Camp Macau, melonjak kegembiraan, berpelukan sesama sendiri, dan pasukan negara pula ada tepukan, ada cemohan, semuanya ada untuk mereka. Saya hanya boleh mengatakan bahawa kita terlepas peluang untuk mencipta kemenangan sebagai motivasi untuk menghadapi tahun 2016 ini, dengan Malaysia berakhir seri tanpa jaringan dengan Macau.